Menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2009 lalu, Dini Aminarti dan Dimas Seto rupanya merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11. Pada tanggal 12 Desember tahun 2020, meski selama 11 tahun menikah belum dikaruniai momongan, keduanya tetap terlihat romantis. Dalam unggahannya, Dini dan Dimas pun tak segan mengumbar kemesraan mereka. Dini Aminarti membagikan unggahan menarik dalam postingan Instagram miliknya pada Sabtu tanggal 12 Desember. Dalam postingannya, Dini memperlihatkan saat tangannya digenggam Dimas. Tampak keduanya memakai cincin nikah di jari manis. Rupanya ada kisah menarik di balik foto romantis pegangan tangan Dini dan Dimas. Diungkap Dini, Dimas rupanya jarang memakai cincin nikah mereka. Bahkan Dini melarang Dimas memakai cincin karena takut hilang dan lupa meletakkannya.